Itu harus dipasrahkan. Ingat ini, pesan tentang sabar diteruskan. Perjuangan pun Romo G. Haji Prono yang Haji Muhammad Zubron meninggal ya, tadi di Rumah Sakit Karyadi. Beliau positif COVID-19 sehingga seluruh prosesi pemakamannya menggunakan protokol. Ya, kami sebagai penanggung jawab ya, sudah menerapkan, memberikan penyadaran kepada masyarakat agar situasinya ini disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi nanti sholat jenazah pun di posisinya masih di ambulan. Jadi jenazah tidak diturunkan, kemudian kita sholati secara bersama-sama di halaman ini dalam waktu singkat. Setelah itu langsung menuju ke pemakaman yang sudah di rata semua. Ini juga hadir dari dinas kesehatan ya. Semua sudah kita tata. Insya Allah masyarakat juga memahami betul dengan kesehatan. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, saya atas nama pemerintah dan keluarga mengucapkan rasa berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya mangkatnya Bung Karno Haji Muhammad Zubron, Ketua Basnas Kabupaten Pekalongan, sekaligus beliau juga pengurus Imam Masjid Tarom dan pengurus sebagai guru serta aktif di berbagai kegiatan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan merasa sangat kehilangan. Mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan lahir batin ya, untuk tetap sama-sama untuk tetap melanjutkan perjuangan. Pak, berarti masih positif itu, Pak? Iya, ini standarnya pakai standar COVID-19. Pak, setelah ini nantinya akan ada penyemprotan nggak sih, Pak? Iya, setelah ini juga kita akan lakukan disinfektan. Kemudian keluarganya juga nanti akan menjalani prosedur. Jangan lupa subscribe ya!